Iya, makan namanya kan. Iya. Pikirnya kan ada. Saya memastikan pelatihan puslatcap judo untuk Pobda maupun Proklop berlangsung dengan baik. Kami melihat luar biasa ketua dan jajaran pelatih pengurus untuk mengurus judo ini dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah ridho, kita mampu mendulang prestasi dan emas dari cabur judo ini. Kita akan evaluasi lokasi ini, bila mana kurang representatif kita akan diskusikan dengan ketua cabur untuk tempat yang representatif buat latihan adik-adik kita atlet. Sekali lagi, yuk dukungan seluruh masyarakat, jadikan kota Tangerang menuju kota juara. Tangerang, ayo! Siapan Porpok ini sebenarnya dari tahun lalu juga sudah latihan, cuma karena ada COVID jadi timbul tenggelam ya. Tidak bisa maksimal karena gara-gara COVID, jadi tempat latihan kita dulu kan di Torai, karena COVID di Torai nggak bisa dipakai, akhirnya kita pindah ke sini. Ya. Dan ini kan baru kita memulai ini, betul-betul di awal tahun 2022 ini baru kita mulai secara kontinu ya, untuk latihan di sini. Inginnya membantu kota untuk mencapai sebagai juara umum, kan targetnya juara umum, bagaimana juga bisa juara umum.